Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau ajak teman-teman jalan-jalan di Gmail. Jadi kita akan lihat-lihat di G Suite Marketplace-nya, yaitu bagian add-on emailnya. Add-on itu merupakan aplikasi tambahan yang akan disambungkan dengan Gmail ya. Add-on Gmail namanya, add-on email. Nah, fungsinya untuk mempermudah kerja kita. Kayak misalnya mencari PDF atau mengirim gambar secara besar dan lain sebagainya, tergantung dari jenis aplikasinya. Nah, kita akan lihat-lihat di sini. Di sebelah kiri itu, ini teman-teman bukanya belum tahu ya. Nah, pertama klik setelan, nanti setelan seperti ini muncul, lalu teman-teman lihat add-on. Nah, kalau udah klik kelola. Oke. Nah, lihat di sini baris 3 nih. Kemudian teman-teman lihat yang paling populer apa, yang peringkat atas apa. Kalau mau kategorinya pilih yang fitur bisnis kayak akuntansi kan. Kita klik akuntansi jadinya seperti ini. Atau teman-teman mau yang produktivitas, pengembangan web gitu kan. Nanti kayak gini gitu. Nah, kita lihat terpopuler. Terpopuler seperti ini, ada Zoom for Gmail, ada Trello for Gmail, ada Mailtrack, Asana, Write, DocuSign, Pins, Evernote. Semua ini mempunyai fungsi masing-masingnya. Nah, tergantung teman-teman kebutuhannya yang mana gitu. Kalau sekedar install-install aja ya nggak masalah, silakan. Todoist, Email Studio for Gmail, di Alphard, Sync in Easy. Waduh, tanda tangan ya Sync in Easy ini. Dan sampai ke bawahnya ada Zoho. Zoho itu email kirim email. Nah, Remember the Milk, Dynamic, ya kan? Banyak sekali nih bisa Pak. Penggunanya juga banyak ya. Tapi banyak juga orang yang belum mengetahui tentang ini gitu, tentang add-on ini. Sebenarnya fungsinya banyak gitu. Cuman karena ketidaktahuan orang ya jadi jarang orang pakai. Kalau orang kan pakai email itu cuma untuk kirim email, kirim tugas gitu kan, kirim surat, gitu, kirim duit dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk tambahkan add-on dan lain-lainnya kurang ya, biasanya kurang. Oke, teman-teman semuanya, itulah add-on di Gmail yang bisa teman-teman tambahkan. Nah, di sini ada setelan juga kelola aplikasi. Oke, sampai jumpa, terima kasih. Silahkan pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.